Zikir ketika masuk ke dalam pasar. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala as-suqa, barang siapa yang memasuki pasar. Faqala, lalu dia mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca zikir ini ketika masuk ke dalam pasar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kataballahu lahu alfa hasanah. Maka Allah Azza wa Jalla akan menulis buatnya alf hasanah. Ya. Alf 1000. Barakallahu fikum. Wa maha anhu al-alfa sayyi'ah, dan Allah akan menghapuskan 1000-1000 sayyi'ah, ya, million. Wa rafa'a lahu al-alf darajah, akan mengangkat derajatnya al-1000-1000 ay million darajah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah. Jadi keutamaannya barakallahu fikum, hadis hasan bituruqi, dengan jalannya atau jalan-jalannya hasan barakallahu fikum hadisnya.